Pengajaran untuk kali ini adalah berkaitan tajuk matriks songsang. Tajuk adalah matriks songsang bagi matriks 2 dengan 2. Pengenalan berkaitan dengan tajuk ini adalah menerangkan mencari matriks songsang bagi suatu matriks 2 dengan 2 melalui kaedah yang dinamakan kaedah penyelesaian persamaan serentak. Tahukah anda bahawa matriks songsang boleh diperoleh secara penyelesaian persamaan serentak dengan kaedah pemansuhan dan penggantian? Di sini saya sediakan contoh satu bagaimana mencari matriks songsang bagi matriks 8042 dengan menggunakan kaedah penyelesaian persamaan serentak. Untuk mencari matriks songsang bagi matriks 8452, katakan matriks A, B, C, D ialah matriks songsang bagi matriks 8542. Di mana kita mengambil matriks 8542 didarabkan dengan matriks A, B, C, D untuk melahirkan matriks identiti 1 sifar sifar 1. Di sebelah kiri, kita darabkan antara kedua-dua matriks untuk mendapat matriks 8A tambah 4C, 5A tambah 2C, 8B tambah 4D, 5B tambah 2D bersamaan dengan matriks identiti 1 sifar sifar 1. Dengan membandingkan unsur yang sepadan kiri dan juga kanan, kita dapati iaitu persamaan pertama iaitu 8A tambah 4C sama dengan 1 sebagai persamaan pertama. Kemudian 5A tambah 2C dipadankan dengan sifar untuk persamaan yang kedua. Dan 8B tambah 4D dipadankan dengan sifar untuk persamaan yang ketiga. Dan kita memadankan unsur 5B tambah 2D dengan 1 sebagai persamaan yang keempat. Kemudian kita mengambil persamaan yang kedua, kita darabkan dengan negatif 2 untuk melahirkan 5 darab negatif 2, negatif 10A, 2C darab negatif 2, negatif 4C sama dengan sifar untuk melahirkan persamaan yang kelima. Kemudian kita ambil persamaan yang pertama, kita letakkan di bawah sebagai 8A tambah 4C sama dengan 1. Kita lakukan proses pemansuhan, operasi yang digunakan operasi tambah. Di mana negatif 10A tambah 8A melahirkan negatif 2A, negatif 4C tambah 4C sifar. Sifar tambah 1, 1. Dan daripada sini kita buat penyelesaian untuk dapatkan nilai A iaitu negatif 1/2. Untuk mencari jawapan B pula, kita darab persamaan yang keempat dengan negatif 2. Negatif 2 darab 5B, negatif 10B. Negatif 2 darab dengan 2D, negatif 4D. Negatif 2 darab 1, negatif 2. Jadi kita mendapat persamaan yang keenam iaitu negatif 10B tolak 4D sama dengan negatif 2. Kita selesaikan menggunakan kaedah pemansuhan dengan persamaan yang ketiga iaitu 8B tambah 4D sama dengan sifar melalui operasi tambah. Negatif 10B tambah 8B kita mendapat negatif 2B. Negatif 4D tambah 4D sifar. Negatif 2 tambah sifar negatif 2. Dan kita pindahkan negatif 2 ke sebelah kanan untuk mendapat negatif 2 bagi negatif 2 dan jawapan B yang diperolehi adalah 1. Untuk mendapat jawapan C pula, kita gantikan nilai A yang diperolehi tadi iaitu nilai A adalah negatif 1/2 ke dalam persamaan 1. Persamaan 1 adalah 8A tambah 4C sama dengan 1 di mana nilai A digantikan dengan nilai negatif 1/2. 8 darab negatif 1/2 melahirkan negatif 4. Tambah 4C sama dengan 1. Pindahkan 4C ke kanan, kita mendapat 4C sama dengan 1 tambah 4. 4C sama dengan 1 tambah 4, 5. Melahirkan persamaan 4C sama dengan 5. Untuk mendapatkan jawapan C, kita pindahkan 4 ke kanan. Maka jawapan C yang diperolehi adalah 5/4. Manakala untuk mendapat nilai D pula, kita gantikan nilai B yang kita dapat tadi iaitu B sama dengan 1 ke dalam persamaan 3. Persamaan 3 adalah 8B tambah 4D sama dengan sifar. Di mana nilai B digantikan dengan nilai 1, kita dapat 8 darab 1, 8 tambah 4D sama dengan sifar. Pindahkan 8 ke kanan, kita mendapat 4D sama dengan sifar tolak 8 iaitu negatif 8. Kita dapat 4D sama dengan negatif 8. Untuk dapatkan D, kita pindahkan 4 ke kanan pula. Kita dapat D adalah negatif 8 bahagi 4 dan jawapan D yang diperolehi adalah negatif 2. Jadi, sementara tadi kita dah melihat jawapan A yang diperolehi adalah negatif 1/2, jawapan B 1,
Jawapan C 5/4 dan jawapan D yang diperolehi adalah negatif 2. Maka matriks songsang bagi matriks 8452 ialah negatif 1/2, 5/4, 1 dan negatif 2. Di sini saya sediakan satu lagi contoh, iaitu contoh yang kedua. Dengan menggunakan kaedah penyelesaian persamaan serentak, cari matriks songsang bagi matriks 1, 1, 2, 3. Untuk mendapatkan jawapan, katakan A, B, C, D ialah matriks songsang bagi matriks 1, 1, 2, 3. Kemudian kita ambilkan matriks 1, 1, 2, 3, didarabkan dengan matriks A, B, C, D dan disamakan dengan matriks identiti 1, 0, 0, 1. Hasil darab dua matriks di sebelah kiri melahirkan matriks A tambah 2C, A tambah 3C, B tambah 2D, B tambah 3D sama dengan matriks identiti 1, 0, 0, 1. Unsur yang sepadan matriks di kiri kita padankan dengan unsur yang sepadan matriks sebelah kanan untuk melahirkan empat persamaan. Persamaan yang pertama adalah A tambah 2C sama dengan 1. Persamaan yang kedua, A tambah 3C sama dengan 0. Persamaan yang ketiga, B tambah 2D sama dengan 0. Dan persamaan yang keempat, kita padankan B tambah 3D dengan 1, iaitu melahirkan persamaan B tambah 3D sama dengan 1. Dan daripada sini, kita melihat persamaan 2 dan persamaan 1 boleh diselesaikan untuk mendapat nilai C melalui kaedah pemansuhan, iaitu menggunakan operasi penolakan. Kita ambil matriks yang kedua, A tambah 3C sama dengan 0. Kita tolak dengan persamaan yang pertama, A tambah 2C sama dengan 1. A tolak A, 0. 3C tolak 2C, C. 0 tolak 1 untuk mendapat nilai C negatif 1. Untuk mendapat nilai D pula, kita ambil persamaan yang keempat, kita tolak dengan persamaan yang ketiga melalui operasi penolakan, di mana persamaan yang keempat, B tambah 3D sama dengan 1. Kita tolakkan dengan persamaan yang ketiga, B tambah 2D sama dengan 0. B tolak B, 0. 3D tolak 2D, D. Dan 1 tolak 0, 1. Maka jawapan D yang diperolehi adalah 1. Untuk mendapat nilai A pula, kita ganti nilai C sama dengan negatif 1 ke dalam persamaan 1. Persamaan 1 adalah A tambah 2C sama dengan 1. Dan nilai C dalam persamaan 1 digantikan dengan nilai negatif 1. A positif darab negatif negatif, 2 darab 1, 2. Jadi persamaan yang kita dapat adalah A tolak 2 sama dengan 1. Pindahkan 2 ke kanan, kita dapat A sama dengan 1 tambah 2. Dan nilai A yang diperolehi adalah 3. Manakala untuk mendapatkan jawapan B pula, kita gantikan nilai D sama dengan 1 ke dalam persamaan 3. Persamaan 3 adalah B tambah 2D sama dengan 0. Dan kita dapat B tambah, gantikan D ke dalam persamaan yang ketiga, 2 darab 1, 2. Kita mendapat B tambah 2 sama dengan 0. Pindahkan 2 ke kanan, kita mendapat B sama dengan 0 tolak 2. Dan nilai B yang diperolehi adalah negatif 2. Maka matriks songsang bagi matriks 1, 1, 2, 3 ialah nilai A yang didapati adalah 3. Kita ganti di sini. Dan nilai B yang kita dapati negatif 2. Kita ganti di sini. Dan bacaan matriks songsang adalah 3, negatif 2, negatif 1, 1.